Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat ya teman-teman ya. Amin ya teman-teman. Dan ini spesial sekali lagi. Kenapa aku selalu nge-reaction lagu-lagunya Reza? Pasti banyak yang bertanya-tanya ya, terutama buat kalian yang baru nonton channel ini, yang baru menemukan channel ini. Bang, kenapa sih bang kok isinya reaction Reza terus ya? Karena nih aku bantu jawab ya teman-teman ya. Karena jujur aja nih, aku semakin sering reaction Reza itu semakin banyak yang request buat aku nge-reaction lagu-lagunya Reza yang lain. Dan aku udah berjanji, tiap ada rekomendasi ya atau request dari kalian semua Reza lovers, aku berusaha buat nepatin satu-satu ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu janji aku buat Reza lovers nih, buat aku nge-reaction karya-karya atau cover-coverannya Reza ya teman-teman ya. Nah, ini kemarin ada yang minta aku buat nge-reaction konser Reza di Pangkep. Pangkep ini Sulawesi Selatan ya teman-teman ya, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Nah, ini langsung aja teman-teman. Tapi seperti biasa, maksa makan santai reaction tuh nggak afdol atau nggak lengkap ya. Karena ini emang udah ritualnya ya teman-teman ya, kalau kita nggak sambil makan atau minum sesuatu. Nah, ini aku udah punya. Jeng 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 jeng. Dan mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan ini aku berdoa secara agama Islam. Berdoa, dipersilakan. Amin. Spektakuler dan meriah Reza konser di Pangkep nih. Oh, langsung lagu ini teman-teman nih. Kata cinta lebih baik sendiri. Wow, bajunya hijau, cakep ya. Oke. Seringku. Namun ku gagal lagi. Oh, rame banget yang nonton nih ya. Oh, sorry. Oke, ini kayaknya dia nyanyiin beberapa lagu ya teman-teman ya tuh. Oh, diputar kameranya bang. Nah, tuh Pangkep hebat tuh. Rame banget yang nonton teman-teman. Pada ngangkat handphone semua. Wow. Oke. Oh, 2020 teman-teman ya. Tanda tanya. Oke. Aduh pak, baret merah nutupin pak. Nah. Oke. Oh. Nih refnya nih teman-teman nih. Wow. Lengkingannya live aja sejernih ini teman-teman ya nih. Oke. Selalu tabah. Sama-sama suaranya ya. Yuk. Malam. Tangannya boleh di atas ya. Sendiri. Nyanyi bareng-bareng Reza kita ya teman-teman ya. Tam. Oke. Walaupun kita nggak bisa nonton langsung di Pangkep, kita nonton di sini teman-teman nih. Tuh. Aduh bang, handphone nutupin bang, handphone bang. Bintang. Oke. Wow, ini calon diva Indonesia nih teman-teman nih. Kita lagi nonton live-nya calon diva Indonesia nih. Konsernya. Aduh bang, handphonenya bisa turunin dikit bang, nutupin bang. Nah. Oke. Aku gedein lagi suaranya teman-teman ya, kecil banget ya teman-teman ya, karena memang ini dari ngambil dari handphone lagi konser gitu teman-teman ya tuh. Bapak baret merah nutupin pak, bisa geser dikit bapak, geser dikit pak. Ya cakep. Aku mendengar cinta. Oke. Ya ampun, Reza penampilannya simple, sederhana, tapi tetap luar biasa. Tuh. Oke. Oke, teman-teman ya.
Ini kita stop dulu teman-teman ya. Ini kayaknya durasinya videonya panjang banget dan kayaknya Reza nggak cuma nyanyiin lagu ini. Kita geser dulu teman-teman ya. Biar sambil nunggu si Bapak Baret Merah ini geser ya. Buat Bapak Baret Merah yang nonton video ini, Bapak bisa ketik di kolom komentar ya Pak ya. Waktu itu kenapa Bapak mukanya nongol-nongol ke depan kamera? Maaf Pak, bercanda Pak, bercanda Pak. Kita lanjut dulu. Oh, ini lagu apa nih? Jeng 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 jeng. Seberkas cahaya terang. Oh, lengkingannya luar biasa ya teman-teman ya. Hari. Oke, kita stop dulu teman-teman ya. Kita kesini teman-teman ya. Oh. Ini lagu apa nih teman-teman nih? Wow. Wow, seraknya. Wow 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 wow. Wow, luar biasa Reza, luar biasa banget. Mbaknya ngane di belakang sibuk main HP. Aduh Bang, Bang HP-nya bisa nggak Bang diturunin Bang? Apa nih? Tanya di atas semua ya. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita stop di sini. Ternyata seru banget ya teman-teman ya. Seru banget nonton konsernya Reza secara live ya teman-teman. Walaupun aku cuma bisa nonton lewat handphone dan ketutupan handphone lain, ketutupan kepala orang, tapi nggak apa-apa, udah bisa nonton konsernya Reza. Mudah-mudahan nanti bisa nonton langsung ya di depan, deket banget dengan Reza. Amin. Mudah-mudahan didengar ya teman-teman ya. Seperti biasa, maksa makan santai reaction tuh nggak afdol atau nggak lengkap kalau kita nggak bacain komentar-komentar dari para netizen. Jangan di skip, jangan kemana-mana. Siapa tahu ini yang aku bacain adalah komentar dari kamu ya teman-teman ya. Ini ada dari Jais Fakot nih. Dulu kau hanya beberapa orang yang lihat, bahkan dewan audisi pun canggung untuk mendengarnya. Namun kini Allah mengajarkan semua pada kita. Di balik kegagalan ada hikmah yang luar biasa. Kini ribuan bahkan jutaan orang ingin mendengar dan sudah mendengar suaramu. Wahai sang idola, slow rock jinepentu, salam lehoi. Salam lehoi. Nah, ini lagi-lagi banyak yang berkomentar tentang audisi-audisi. Aku jujur ini kalau nggak tahu ya, nggak tahu kalau Reza ini sebenarnya dulu udah pernah ikut audisi salah satu ajang pencarian bakat di Indonesia ya teman-teman ya. Dan katanya dia gagal. Tapi nggak apa-apa, aku udah bilang berulang-ulang, ternyata rezekinya Reza itu lebih gede, lebih besar daripada dia di situ teman-teman ya. Ya, Tuhan tuh udah ngatur semuanya, jadi nggak usah sakit hati sama juri-juri yang nggak ngelulusin Reza. Ya, hikmahnya adalah Reza sekarang udah bisa menjadi diva tanpa dia harus mengikuti audisi teman-teman ya. Gitu aja sih, santuy aja ya nggak Reza. Banyak yang ngasih masukan ke Reza karena memang mereka sayang ke Reza dan mereka pengen lihat Reza itu semakin hari semakin berprogresnya itu lebih baik ya teman-teman ya. Tapi tetap dijaga kesederhanaannya ya Reza ya, dan diperbaiki, ditambah lagi kualitas vokalnya lebih mateng dan mantep lah pokoknya Reza. Oh ya teman-teman, aku mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video aku. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel The Sigit. Karena aku, sekali lagi aku bilang, karena aku bakalan upload setiap hari ya teman-teman ya. Jangan lupa diaktifkan notifikasinya biar nanti kalau aku upload video-video terbaru kalian dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.